Pernahkah anda terfikir bagaimana air boleh wujud di bumi? Bumi terbentuk kira-kira 4.5 bilion tahun lalu. Alam semesta pula kira-kira 13.8 bilion tahun lalu. Jika letupan besar menghasilkan pembentukan zarah subatom dan kemudiannya atom, awan raksasa dari unsur primordial ini kebanyakannya hidrogen dengan unsur helium dan lithium kemudian bergabung melalui graviti membentuk bintang dan galaksi awal. Jadi air muncul dari mana? Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, air terdiri dari dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen. Menurut teori letupan besar, antara unsur terawal malah paling banyak yang wujud adalah hidrogen. Air adalah antara elemen terawal wujud di alam semesta. Tapi bagaimana sains mengesahkannya? Di dalam video ini, Astrolab akan membawa anda bagaimana Al-Quran mendahului sains sebanyak 5 kali mengenai kejadian penciptaan air. Yang pertama, saintis berpendapat bahawa air muncul dari batu-batu asteroid yang menghentam bumi. Nisbah deuterium, iaitu isotop hidrogen berat, lebih hampir kepada nisbah deuterium yang ditemui di dalam asteroid. Menurut Peter Busek dari Arizona State University, di dalam jurnal Geophysical Research tahun 2018, mengesahkan teori tersebut. Saintis sebelum ini bersepakat bahawa hentaman meteor membawa air yang banyak ketika kejadian awal bumi yang membawa kepada pengumpulan air. Batu mempunyai komponen asas kumpulan hidroksil iaitu elemen air dan perkara ini disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-74 yang bermaksud kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Al-Quran menceritakan mengenai komposisi air di dalam batu kira-kira 1400 tahun dahulu. Yang kedua, saintis percaya beberapa bilion tahun lalu, bumi adalah planet yang kering disebabkan ianya terbentuk di lokasi panas dan kering. Jika bumi terbentuk sebagai planet batuan kering dekat dengan bintang kerdil kuning yang kita kenali sebagai matahari, dari mana sumber air yang banyak sehingga 71% bumi datang? Mengapa bumi kini sebuah planet berair tetapi planet Marikh sangat kering? Jika asteroid membawa air menghentam bumi, di manakah air di planet Marikh? Mengapa Marikh tidak mengalami kejadian yang sama? Al-Quran menceritakan kejadian bumi kering ini 1400 tahun lepas di dalam surah Al-Baqarah ayat 164 bermaksud dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati dan dia sebarkan bumi itu segala jenis haiwan. Yang ketiga, menerusi jurnal Science yang diterbitkan pada 27 Ogos 2020, para penyelidik menganalisis 13 meteorit enstatite chondrite yang berbeza, kelas yang diketahui serupa dengan batuan angkasa yang bergabung untuk membentuk bumi lebih dari 4.5 bilion tahun yang lalu. Mereka menemui banyak hidrogen dalam meteorit yang dikatakan kering. Cukup untuk menunjukkan bahawa planet kita dilahirkan bersama air. Batu-batu yang membentuk bumi menyimpan sekurang-kurangnya 3 kali lebih banyak air daripada yang dimiliki oleh lautan masa kini. Menurut Laurette Piani, bahan yang mengandungi hidrogen hadir di sistem suria ketika saat pembentukan planet berbatu walaupun suhu terlalu tinggi untuk air terbentuk. Penemuan ini direkodkan penyelidik dari CRPG Perancis dan disokong Anne Peslier, seorang penyelidik di Pusat Angkasa Johnson NASA. Menurut Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-30 yang bermaksud bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu.
kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Yang keempat, air yang turun pada bumi adalah bersih dan boleh diminum, malah tidak mengandungi garam. Haba matahari menguap air yang berada di bumi, termasuk lautan. Lautan mengandungi kadar kepekatan natrium klorida yang tinggi, tetapi hujan yang terhasil tidak mengandungi unsur tersebut. Al-Quran menceritakan proses penguapan air ke awan dalam surah Al-Waqiah ayat ke-70. Yang bermaksud, kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia masin. Maka, mengapakah kamu tidak bersyukur? Dan terakhir, jika mikroskop dicipta pada tahun 1590, bagaimana Al-Quran mengetahui proses kejadian manusia? Adakah terdapat teknologi hebat ketika wahyu diturunkan? Surah Furqan ayat 54 bermaksud, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyarah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Tuhan telah menciptakan alam semesta dalam bentuk yang tidak terduga. Mengapa bumi menerima hujan air bersih sedangkan planet Zuhrah menerima hujan asid sulfurik? Planet Marikh tiada hujan langsung. Planet gas sistem Surya, hujan belian yang tiada ertinya. Exoplanet pula menerima hujan kaca yang sangat kencang. Malah, ada yang menerima hujan besi lebu panas. Wajiblah kita bersyukur ke atas segala kurnianya.